Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memasang piston baru. Ya, ini motor Yamaha BKZ R, sama dengan Jupiter Z Robot. Ya, langsung saja kita pasang ring pistonnya dahulu. Ya, untuk ring kompresi yang pertama di sini. Ini ring yang ke-1. Kemudian ring yang nomor 2 di sini. Kompresi 2. Kemudian ring oli yang nomor 1 di sini. Ini ring oli 1. Kemudian ring cacingnya di sini. Ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga atau yang paling bawah ini di sini ring olinya. Ini ring oli 3. Seperti ini. Dan ini panah menghadap ke bawah. Ini panah menghadap ke bawah. Dan ini bagian atasnya, ini yang in. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita pasang ringnya. Ya, ini kita buka dulu. Ya, ini ringnya orisinil. Pistonnya juga orisinil. Kita buka. Ya, ini. Ya, kita pasang ring cacingnya dulu. Ini. Kita pasang seperti ini. Ya, kemudian kita pasang yang nomor 3, ring olinya paling bawah. Ya, seperti ini. Celahnya di sini. Kemudian yang nomor 1 di sini selanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang ring yang nomor 2. Ya, untuk ring yang nomor 2 warnanya hitam. Dan untuk pemasangannya, ini yang ada angkanya, ini di bagian atas seperti ini. Kita pasang. Ini yang kedua di sini. Ya, ini yang kedua di sini. Ya, untuk yang pertama ini warnanya putih. Dan ini yang nomor 2 hitam. Ya, untuk memasangnya ini yang ada angkanya di bagian atas seperti ini. Ya, langsung saja kita pasang. Seperti ini. Ya, untuk ring kompresi 1 di sini. Kemudian ring kompresi nomor 2 di sini. Kemudian ring oli yang pertama di sini. Ini oli 1. Kemudian yang nomor 2 ini ring cacingnya di sini. Kemudian yang ketiga ini di sini. Ya, ini bagian in.
dan ini panah menghadap ke bawah, ke X. Ya, kita pasang kancing sehernya. Ya, kita pasang bagian sini dulu. Ya, seperti ini. Ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang ini pen sehernya, pen piston. Kita pasang. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita pasang pistonnya. Ya, ini panah menghadap ke bawah. Ini panahnya. Kita pasang. Ya, kemudian kita pasang kancing kembali. Kita pasang. Ya, seperti ini, kancing sudah terpasang. Kemudian kita pasang pakingnya. Seperti ini, kemudian kita pasang blok piston. Kita pasang. Dan kita pasang tensioner. Kita pasang packing kembali. Kita lem dahulu. Kemudian kita pasang. Kemudian kita pasang ini kopnya. Kemudian kita pasang ini ringnya. Kita pasang mur. Pasang ini baut. Ya, selanjutnya kita pasang gigi timing. Ya, untuk pemasangan gigi timing, ini garis yang ada di gigi lurus dengan ini tanda yang ada di blok mesin ini, dan posisi magnet
di sini. Ini dalam garis yang tidak bersambung. Ya itu. Ya ini dalam posisi garis yang tidak bersambung. Ya, ini lurus. Dengan ini yang diblok. Tanda. Kemudian kita pasang CV timing. Ya, seperti ini sudah lurus. Kemudian kita pasang baut kembali. Kita kencangkan. Kita pasang ini penutup. Pasang ini penutupnya. Kita pasang ini penutup klep. Kemudian kita pasang karburator. Kita pasang baut. Kita kencangkan kembali. Dan kita pasang knalpot. Ya, kemudian kita hidupkan.